Kami ganggu berita seterusnya untuk berita terkini. Dua buah LRT telah bertumbung di ibu kota tadi. Untuk laporan lanjut, kita akan terus ke koresponden newsroom di ibu kota. Dan juga presenter Wata KL di sini. 213 penumpang cedera dengan 47 daripada mereka parah dalam kemalangan membabitkan dua tren transit aliran ringan. Kejadian berlaku jam 8.45 malam tadi selepas stesen KLCC Jalan Ampang Ibu Negara di laluan bawah tanah menuju ke Kelana Jaya. Semasa kejadian, coach itu membawa 213 orang penumpang. Mengikut maklumat yang kami terima, kejadian membabitkan coach tren LRT dari stesen KLCC menghala ke stesen Kampung Baru yang dipandu secara otomatik dengan coach yang sedang diuji. Mengikut laporan, coach yang sedang diuji itu dalam perjalanan dari stesen Kampung Baru menghala ke stesen KLCC dan dipandu secara manual. Pemandu coach daripada stesen KLCC dikatakan tidak dapat mengesan coach dari Kampung Baru kerana berlaku masalah komunikasi dari pusat kawalan. Berdasarkan gambar-gambar dan video yang dikongsi di media sosial, terdapat beberapa penumpang dilihat terduduk sambil menutup bahagian tubuh yang cedera. Kesemua penumpang yang cedera sudah dibawa keluar dari tren. Rapid KL dalam satu kenyataan memohon maaf atas kejadian itu.